Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam kajian rutin kita, yaitu kajian fatwa-fatwa dan putusan terbit yang kita selenggarakan secara online, yakni diselenggarakan oleh Masjid Kampus Muhammadiyah Surakarta. Hadirin dan jamaah pengajian tarjih yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan hukum sholat Jumat online yang saya belum bisa memberikan jawaban, berkonsultasi dan merujuk kepada putusan-putusan tarjih atau fatwa-fatwa tarjih, sehingga apa yang kita sampaikan itu memiliki dasar yang kuat, memiliki dalil-dalil yang jelas dan juga argumen-argumen yang sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Pada akhir-akhir ini memang muncul suatu persoalan, terutama di masa pandemi ini, yaitu apa yang dilakukan oleh sebuah kelompok di masyarakat dengan melakukan sholat Jumat secara online, baik itu khutbahnya maupun sholatnya, di mana jamaah yang satu dengan yang lainnya tidak berada dalam satu tempat dan menggunakan perangkat teknologi informasi, yaitu platform telekonferensi, baik itu menggunakan Zoom meeting atau Zoom Club meeting maupun perangkat yang lainnya. Sehingga disinilah muncul berbagai macam pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah keluarga besar Muhammadiyah, karena kelompok yang melakukan itu juga notabene keluarga Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah yang kemudian diikuti oleh warga Muhammadiyah lainnya, bahkan juga umat Islam di luar Muhammadiyah. Nah, berkaitan dengan sholat Jumat, Majelis Tarjih sudah memberikan beberapa fatwa yang sudah dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah dan buku Tanya Jawab Agama, dimulai Tanya Jawab Agama jilid 1 yang memfatwakan bahwa apabila seseorang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat sebagai kewajibannya, maka difatwakan untuk kembali kepada kewajiban asal, yaitu sholat zuhur. Artinya sholat zuhur adalah sebagai pengganti dari kewajiban sholat Jumat pada hari Jumat. Kemudian pada tanya jawab jilid 2 halaman 92 juga disampaikan bahwa tentang bagaimana hukum makmum
di ruang yang tersekat oleh tembok, atau makmum melaksanakan sholat bersama imam dengan tidak melihat tetapi mendengar karena ruangannya berbeda atau lantainya berbeda. Kemudian yang ketiga ada di dalam tanya jawab agama jilid 4, yaitu sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat bagi orang yang berhalangan sholat Jumat karena sebab yang dibenarkan oleh syar'i, yaitu seperti hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit atau uzur yang lainnya kembali ke asal, yaitu sholat duhur sebagaimana yang ada dalam jilid 1 tadi. Nah, di samping itu, maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tanggal 14 Maret 2020 sebagai bagian dari tuntunan ibadah di masa pandemi disebutkan kebolehan sholat Jumat di rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Apabila kondisi dipandang darurat, maka pelaksanaan sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Demikian juga dalam surat edaran PP nomor 5 tertanggal 4 Juni tentang tuntunan panduan menghadapi pandemi dan dampak COVID-19, dijelaskan bahwa sholat Jumat dapat dilakukan di masjid, musola, atau tempat lainnya yang memungkinkan untuk mencegah penularan virus corona dan dapat dilakukan dengan bergelombang atau lebih dari satu gelombang, ya. Misalnya karena kapasitas masjid misalnya masjid selama ini berkapasitas 200 orang karena harus berjarak, sehingga kapasitasnya menjadi mungkin separuhnya, sepertiganya, maka sholat Jumat bisa dilaksanakan dalam dua gelombang atau lebih. Nah, berkaitan dengan pertanyaan di atas, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan ibadah Jumat online adalah dan sholat Jumat yang dilaksanakan secara online atau daring atau dalam jaringan melalui aplikasi telekonferensi video. Dalam hal ini diantaranya ada Zoom Cloud Meeting atau Google Meet ataupun Webex dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan ketersediaan teknologi informasi berupa perangkat keras seperti komputer ataupun alat komunikasi yang lainnya, jaringan listrik serta jaringan internet, paket data yang memadai. Termasuk dalam masalah ini adalah sholat Jumat yang mengikuti imam atau khatib secara on air melalui radio atau televisi. Nah, ibadah Jumat online yang dilakukan atas dasar prinsip at-taisir atau kemudahan pada situasi darurat pandemi COVID-19, sebab tidak mungkin dilakukan secara normal dengan mengumpulkan orang banyak di masjid. Hal ini karena salah satu protokol kesehatan terkait pandemi COVID-19 adalah tidak boleh berkerumun atau mengumpulkan orang banyak dalam satu tempat. Jadi ibadah Jumat online selanjutnya cukup, ya, disebut dengan sholat Jumat online merupakan persoalan kekinian yang belum pernah dipraktekkan oleh Nabi, begitu juga oleh para sahabat, bahkan juga tidak pernah dipraktekkan oleh generasi tabi'in. Sementara itu, sholat Jumat adalah salah satu bentuk ibadah mahdhah
ibadah khusus yang sudah ditetapkan tata caranya, bagian-bagiannya, kaifiahnya secara khusus, ya. Karena ibadah mahdhah, ya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Muhammadiyah dalam hal ini majelis tarjih telah memberikan batasan tentang ibadah, yakni al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal-amali bima adhina bihis syari', yaitu bahwa ibadah adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan juga menegakkan atau mengamalkan apa-apa yang diizinkan oleh asy-syari', oleh pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka kemudian ibadah dibagi menjadi dua bagian, wahiya ammatun wa khassah, ibadah ammah dan ibadah khassah. Fal ammatu ya kullu amalin adzina bihi syari', ibadah umum adalah ibadah yang diizinkan oleh asy-syari', artinya tidak diperintah secara khusus atau tidak dilarang, diizinkan. Segala yang diizinkan, ya mungkin perilaku biasa, apa yang kita lakukan sehari-hari, kita berolahraga, kita berkesenian, kita mencari nafkah dan sebagainya, itu merupakan kullu amalin, setiap perbuatan adzina fi syari', yang diizinkan oleh asy-syari', oleh pembuat syariat. Soalnya begitu juga olahraga dan sebagainya. Wal khassah, sedangkan ibadah khusus, adalah ma haddathahu syari'u fiha bi juz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin mahsusah, yaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh asy-syari', oleh pembuat syariat, bi juz'iyatin, dengan bagian-bagiannya, rincian-rinciannya, tata caranya secara khusus. Salat Jumat termasuk ibadah khusus atau ibadah mahdhah, yakni ibadah yang telah ditentukan rinciannya, tata caranya, kaifiyahnya, perbuatan maupun ucapan-ucapan yang harus dibaca. Dalam pelaksanaan ibadah khusus, ibadah mahdhah, itu terdapat ketentuan-ketentuan umum, yaitu harus mengikuti petunjuk Nabi tentang tata cara, rinciannya, kaifiyahnya, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dibuat-buat, sebagaimana yang telah dituntunkan oleh nas-nas syari' atau nusus asy-syari'ah. Sebagaimana sabda Nabi dari Anas bin Malik yang disebutkan, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi fa idza kana min amri dunyakum fa ilayya." Kalau urusan dunia, maka antum lebih tahu mengenai hal itu, tapi kalau urusan agama, agamamu, fa antum ilayya, maka kalian harus bertanya kembali, merujuk kepadaku, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama, yang dimaksud di sini adalah dalam urusan ibadah mahdhah, maka dia akan tertolak, artinya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain dari Aisyah juga riwayat Muslim,
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dalam urusan ubudiyah, laisa alaihi amruna, dalam urusan ibadah mahdhah, yang tidak ada amruna, tidak ada perintah dari aku, dari kami, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Dalam urusan ibadah, Nabi mengatakan diantaranya adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Termasuk bagaimana kita melaksanakan salat Jumat. Itulah maka di dalam kaidah fiqih para ulama mengatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yakuma dalilun ala annaha ibadatun masyru'atun. Pada dasarnya dalam urusan ibadah itu adalah dilarang sehingga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu masyru' atau disyariatkan. Kaidah yang lain al-aslu fil ibadati at-tauqif fala yusra'u minha illa ma syara'ahullah. Pada dasarnya, pada asasnya, ibadah itu bersifat tauqif, bersifat menunggu, menunggu perintah, menunggu petunjuk dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya. Maka tidak akan sah untuk dilaksanakan kecuali ada syariat dari Allah. Kaidah yang lain al-aslu fil ibadati al-butlan. Pada dasarnya dalam masalah ibadah adalah batal. Illa ma syara'ahullah wa rasuluhu. Pada dasarnya ibadah itu, masalah-masalah ibadah itu adalah batal kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam memahami masalah agama, akhlak, ibadah, akhlak, akidah, akhlak ibadah dan muamalah dunyawiyah, digunakan suatu sistem pemahaman yang disebut dengan manhaj tarjih. Manhaj tarjih adalah sebuah kegiatan ilmiah untuk merespon berbagai macam persoalan dari sudut pandang agama Islam, tidak sekedar bertumpu kepada prosedur teknis, melainkan juga dilandasi oleh wawasan atau perspektif pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam Muhammadiyah. Salah satu wawasan perspektif dalam manhaj tarjih adalah wawasan tajdid. Tajdid memiliki dua arti, yaitu purifikasi atau pemurnian atau kembali kepada Al-Quran was Sunnah, kembali kepada ajaran agama ketika masih baru, masih dituntunkan, dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tajdid maknanya pembaharuan atau dinamisasi. Dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid lebih kepada purifikasi pemurnian, yakni mengembalikan kepada kemurniannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam bidang muamalat dunyawiyah, tajdid bermakna dinamisasi kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif, inovatif sesuai tuntutan zaman, tetapi tetap dalam koridor, rambu-rambu nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Salat Jumat merupakan bagian dari ibadah, sehingga tajdid dalam persoalan ini adalah purifikasi, bukan dinamisasi, sehingga harus dikembalikan kepada kemurniannya. Oleh karena itu, kita harus kembali mengkaji, mendalami hukum sholat Jumat, kemudian kaifiyah sholat Jumat, kemudian siapa yang diwajibkan, siapa yang tidak diwajibkan, dan bagaimana apabila seseorang tidak dapat melaksanakan sholat Jumat, apa yang harus dilakukan. Itu sudah ada
ketentuan-ketentuannya dalam fatwa-fatwa ulama, termasuk di dalamnya fatwa-fatwa tarjih. Begitu juga tata caranya sudah ada ketentuannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarang, tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Prinsip umum tata cara sholat Jumat, sebagaimana sholat fardu yang lainnya, dilakukan secara berjamaah menghadap kiblat dengan pengaturan shaf sebagaimana ketentuan sholat berjamaah. Semua ketentuan sholat berjamaah, sholat lima waktu, berlaku pula pada sholat Jumat seperti yang sudah pernah diputuskan dalam Munas Tarjih ke-30 tahun 2018 di Makassar tentang tata cara sholat berjamaah. Ada beberapa hal yang penting berkaitan dengan tata sholat Jumat, antara lain, yang pertama, sholat Jumat dilaksanakan di masjid, yakni sebuah bangunan yang dikhususkan untuk sholat berjamaah, sebagaimana kita pahami selama ini. Memang dalam kondisi-kondisi tertentu, pelaksanaan sholat Jumat dapat dibenarkan tidak dilaksanakan di masjid, seperti di sebuah bangunan tertentu, ya. Misalnya ruang sekolah, ruang kuliah, kantor, itu boleh dipakai apabila kapasitas masjid tidak menampung, atau mungkin sebab-sebab yang lainnya. Sebagai contoh, sholat Jumat yang dilaksanakan di Masjidil Haram pada musim haji hampir selalu meluber sampai keluar masjid seperti di halaman, di hotel-hotel, sehingga bahkan di jalan-jalan. Dalam keadaan ini, sholat Jumat tetap sah karena masih adanya ketersambungan antara jamaah yang di luar masjid dengan yang di dalam masjid, dan kesatuan tempat antara imam dan makmum meski terhalang dinding ataupun tembok yang lainnya. Ya. Peristiwa seperti ini pernah terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi imam, sholat di balik tabir, sehingga makmum terpisah dengan tabir, dan makmum mengikuti imam dari suaranya, sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Aisyah, qalat kanat lana hasiratan nabsutuha bin nahar wa nahtajiruha bil lail fa shalla fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa sami'al muslimuna qira'atahu fa shallu bi salatihi. Kami mempunyai helai tikar yang kami bentangkan di siang hari dan kami jadikan dinding di malam hari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada malam hari di tempat yang dindingnya didindingi tikar itu, ketika kaum muslimin mendengar bacaannya dan mereka pun salat dengan mengikuti salatnya Nabi di balik tabir tersebut. Riwayat Ahmad. Hal ini juga terjadi di masa sahabat yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Peristiwa ini digambarkan dalam riwayat berikut. An Salih ibni Ibrahim qol ra'aitu Anas bin Malik shalla al-jum'ata fi buyuti Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf fa shalla bihim bi salatil imam fil masjid wa baina buyuti Humaidi wal masjid at-tariq.
dari Saleh bin Ibrahim diriwayatkan bahwa ia berkata, aku melihat Anas bin Malik sholat Jumat di rumah Khumaid bin Abdurrahman bin Auf, maka ia sholat bersama mereka mengikuti sholatnya imam berada di masjid, sedangkan di antara rumah-rumah Khumaid dan masjid adalah jalan. Dari kedua riwayat tersebut dapat dipahami bahwa sholat Jumat dapat dilakukan di luar masjid dengan tetap mengikuti induk sholatnya dan pada satu kesatuan tempat. Oleh karena itu, sholat Jumat yang dilaksanakan sholat yang dilaksanakan mengikuti induk jamaah, ya, meskipun terhalang dinding, ruang, jalan atau sungai, karena masih terkoneksi atau terhubung dengan jamaah induknya, maka sholat jamaah dapat pula digunakan alat penghubung antara imam dan makmum berupa media layar yang menampilkan gambar LCD, LED, atau media lain dalam bentuk suara seperti loudspeaker dan sebagainya. Kesatuan tempat antara imam sholat Jumat beserta makmumnya merupakan bagian dari syarat sahnya sholat Jumat. Hal ini dilakukan secara hakiki, bukan dalam bentuk lainnya, yakni seorang imam sholat berada di bagian depan dan makmum di sudut lainnya di masjid, atau seorang sholat di luar masjid dengan tetap mengikuti imam di dalam masjid, maka hukumnya adalah sah-sah sholat Jumatnya. Penataan shaf dalam sholat Jumat. Imam sholat Jumat hendaknya memperhatikan makmum, memulai dengan memastikan kerapian kesiapan makmum dengan mengikuti sholat berjamaah seperti lurus dan rapatnya shaf, serta penuhnya shaf yang lebih yang depan terlebih dahulu, baru shaf berikutnya dan berikutnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis, hadis Nabi riwayat Ahmad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukbilu alaina biwajhihi qabla an yukabbira fayaqul tarasu wa'tadilu, atau sawu sufufakum wa tarasu wa'tadilu. Begitu juga dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atimmu saffa al-awwal walladhi yalihi fa in kana naqsun falyakun fi saffil akhir. Makmum berjumlah lebih dari satu dari posisi berada di belakang imam berdasarkan hadis Nabi. Qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghrib faji'tu faqumtu an yasarihi fanahani faja'alani an yaminihi thumma ja'a sahibun li fasaffafna khalfahu. Ini Jabir bin Abdullah berkata, Nabi berdiri untuk sholat maghrib, lalu aku datang berdiri di sebelah kirinya, maka beliau mencegah aku dan menjadikan aku berada di sebelah kanannya. Setelah itu datang seorang temanku, maka aku berdiri di belakang beliau. Yang ketiga, makmum mengetahui kondisi imam sholat Jumat. Dalam sholat berjamaah, seorang makmum dituntut untuk mengetahui beberapa hal tentang kondisi imam, seperti batal atau tidaknya imam, mengetahui dan mengikuti gerakan sholat imam, juga seorang makmum tidak mendahului imam, dan para ulama mengharuskan adanya keselarasan gerak antara imam dan makmum. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Jadi imam dijadikan untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, sudah selesai bertakbir, maka ikutilah takbirnya. Maka takbirlah makmum bertakbir setelah imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam rukuk, artinya imam sudah benar-benar dalam kondisi rukuk,
maka makmum pun ikut rukuk. Nah, jadi hadis ini dipahami sebagai dalil keharusan mengikuti gerakan sholatnya imam seperti gerakan rukun sholat maupun perpindahan antara satu gerakan-gerakan yang lain. Artinya makmum wajib mengikuti gerakan imam dengan cara melihat langsung gerakan imam, melihat gerakan makmum yang berada di belakang imam, atau memperhatikan suara imam. Nah, sekarang problematik sholat Jumat online. Dari uraian tentang hukum dan tata cara sholat Jumat di atas, dapat diketahui bahwa sholat Jumat yang dilakukan secara online mengandung beberapa permasalahan. Di antaranya, yang pertama, sholat Jumat adalah ibadah ta'abudi, ibadah mahdoh. Ta'abudi berarti harus mentaati apa yang ditunjukkan, dituntunkan, dan termasuk dalam kelompok ibadah yang khas atau khusus atau mahdoh, sehingga perincian-perinciannya telah ditetapkan oleh nas Quran dan sunnah. Oleh sebab itu, dalam sholat Jumat tidak diperkenankan adanya kreasi selain apa yang telah ditentukan. Mengonlinekan sholat Jumat termasuk kreasi yang sejatinya tidak diperkenankan. Inilah perbedaannya. Ini berbeda dengan akad nikah misalnya. Jadi kalau akad nikah adalah bagian dari bentuk muamalat. Artinya ibadah yang sifatnya umum, ibadah yang tidak mahdoh khusus dengan Allah, tetapi itu ibadah yang berkaitan dengan muamalah ma'annas atau sesama manusia. Sehingga dimungkinkan adanya kreasi seperti akad nikah dengan bahasa selain Arab, akad nikah melalui surat, ataupun akad nikah secara online. Yang kedua, sholat Jumat online tidak sesuai dengan tuntunan sholat Jumat, khususnya tentang kesatuan tempat secara nyata atau secara hakiki, bukan secara virtual. Ketersambungan jamaah, posisi imam dan makmum, serta beberapa keutamaan sholat Jumat jamaah. Dalam sholat Jumat online tentu kesatuan tempat secara hakiki tidak tercapai. Karena sholat Jumat online bisa berada di manapun sesuai dengan keberadaan masing-masing jamaah, ketersambungan jamaah juga tidak dapat dicapai karena jamaah ada di berbagai lokasi tempat, bahkan berbeda kota, berbeda pulau. Demikian juga posisi imam dan makmum menjadi tidak jelas. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Tidak berlaku lagi ketentuan lurusnya shaf salat. Nah, ini adalah problematiknya. Yang ketiga, rukhsah. Kalau melaksanakan sholat Jumat online adalah dianggap sebagai rukhsah, tidak, yaitu tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid secara offline, ya, maka syariat sudah memberikan rukhsah yang lain yang lebih soreh berdasarkan nas-nas dan berdasarkan riwayat. Rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Hal ini selain memang sudah diterangkan dalam hadis Nabi pada penjelasan di atas, mengambil sholat zuhur sebagai rukhsah juga sebagai jalan memilih hal yang lebih mudah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memilih dua perkara, maka pilihlah yang paling mudah dilakukan, sebagaimana hadis berikut: An Aisyah radhiyallahu anha annaha ma khayyara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina amrayni illa akhadha aisaraha aisarahuma ma lam yakun isman. Aisyah mengatakan,
Tidaklah Rasulullah memilih di antara dua perkara kecuali beliau mengambil yang paling mudah di antara keduanya selama tidak ada dosa. Salat Jumat secara online sudah tentu menggunakan serangkaian perangkat untuk bisa dilaksanakan, baik perangkat untuk online berupa paket data internet, perangkat keras berupa laptop atau komputer, misalnya juga perangkat lunak yang di dalamnya menggunakan aplikasi teleconference, video Zoom cloud meeting atau sejenisnya, maupun kebutuhan listrik untuk menghidupkan perangkat-perangkat tersebut. Oleh sebab itu, sholat Jumat online sangat tergantung kepada ketersediaan perangkat-perangkat tersebut. Belum lagi apabila terjadi gangguan jaringan, gangguan sinyal. Seandainya perangkat-perangkat tersebut mengalami masalah, ya, suplai listrik, gangguan sinyal, dan sebagainya, maka pelaksanaan sholat akan terganggu dan batal, bahkan bisa batal dilaksanakan. Hal ini tentu menyulitkan bagi jamaah online tersebut. Jadi kemajuan teknologi harus diakui sebagai berkah yang besar, dan di bidang medis kemajuan teknologi mampu menyelamatkan puluhan juta manusia untuk bertahan hidup. Di bidang komunikasi, orang dapat bertemu dan berkomunikasi di ruang virtual maya, tetapi teknologi jangan sampai melakukan mekanisasi terhadap kehidupan manusia, sehingga hidup manusia di bawah kendali mesin-mesin yang menyebabkan ruang pribadi dan ruang spiritual manusia menjadi kehilangan makna. Tidak semua kehidupan manusia dapat dimasuki oleh kemajuan teknologi. Pada bidang ibadah, kemajuan teknologi harus dibatasi dengan karena ibadah merupakan komunikasi manusia dengan Allah secara langsung. Seandainya kemajuan teknologi masuk dalam bidang ibadah, maka azan mengimami sholat atau berkhutbah dilakukan oleh robot, maka proses ibadah menjadi bukan lagi proses manusiawi, tapi proses mekanisasi. Artinya, satu dimensi kemanusiaan yang sangat penting sudah tergerus oleh mesin-mesin yang diciptakan manusia sendiri. Jadi, penerimaan kemajuan teknologi dalam bidang ibadah tetap harus dibatasi, termasuk dalam ibadah sholat Jumat, sholat yang dilakukan sebagaimana apa adanya. Yang keempat, sholat Jumat online adalah masalah ijtihadi, namun secara realitas tidak telah menimbulkan ya. Secara realitas telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Oleh sebab itu, sesuatu hal yang menimbulkan kontroversi sebaiknya ditinggalkan. Sebagaimana kaidah fikih, al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari masalah khilafiyah adalah disukai, dianjurkan. Apabila jalan keluar yang paling ideal dari sebuah kontroversi, kembali kepada nas, kembali kepada rukhsah sholat Jumat yang tidak dapat dilaksanakan, diganti dengan sholat zuhur sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi. Ini juga mengacu kepada firman Allah surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandangan sholat Jumat ibadah mahdoh, ibadah khusus yang apabila ada persoalan di dalamnya harus selalu kembali kepada
tuntunan Allah dan Rasulnya yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana sudah difatwakan oleh para ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Praktek sholat Jumat secara online, walaupun itu persoalan ijtihadi online-nya yang ijtihadi, namun ada ketentuan sholat Jumat yang tidak dapat tercapai dalam praktek sholat Jumat online ini, yaitu kesatuan tempat secara nyata, ketersambungan jamaah, pengaturan posisi imam dan makmum, dan sebagainya yang tadi sudah dikemukakan. Maka menurut pandangan tarjih, sholat Jumat secara online ya hukumnya tidak sah. Sholat Jumat secara online tidak sah. Maka orang yang berhalangan melaksanakan sholat Jumat pada masa seperti pandemi ini atau sebab-sebab yang lain, sudah ada petunjuk yang lebih jelas, yaitu rukhsahnya kembali kepada kewajiban asal, yaitu sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat. Sejauh penelusuran ke literatur, maka Majlis Tarjih dan Tajdid belum menemukan dalil atau alasan yang kuat untuk mengganti sholat Jumat dengan secara sholat Jumat online. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pendapat yang berbeda, Majlis Tarjih tidak dapat menerima pelaksanaan sholat Jumat online, dan dengan begitu sholat Jumat secara online dalam pandangan Majlis Tarjih hukumnya tidak sah. Demikian inti dari fatwa Majlis Tarjih tentang sholat Jumat online. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Pak Dipa Nugraha, izin bertanya, masalah olahraga keterampilan fisik sehingga tahan tempa ketika butuh perang dan seperti berenang, berkuda dan memanah, apakah boleh dikontemporerkan dengan hanya sekedar olahraga badminton dan sepak bola atau olahraga yang sifatnya game? Nah, sebenarnya begini, olahraga yang ditunjukkan oleh Nabi memang bisa menunjukkan untuk latihan kekuatan dalam pertahanan diri, bela diri, dan pertahanan umat menghadapi musuh. Tapi itu pun kan tidak hanya berenang, berkuda, dan memanah. Ada keterampilan-keterampilan yang lain yang bisa dikembangkan, seperti seni bela diri. Misalnya di Muhammadiyah ada tapak suci, itu dikembangkan beberapa keterampilan jurus-jurus untuk menangkis dan membela diri dari serangan musuh. Tapi juga berolahraga dalam rangka untuk kekuatan tubuh dalam arti kesehatan, dengan mungkin ada unsur santainya, ada unsur ceria gembiranya, karena ada permainan-permainan, ketika menang, ketika kalah, dan sebagainya, ada seninya, sehingga itu juga akan menambah kesehatan dalam tubuh kita, dan menjaga kesehatan, menguatkan kesehatan adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo itu bisa dipahami. Kalau olahraga dalam rangka keterampilan sekaligus pertahanan tubuh, pertahanan bela diri menghadapi musuh, ya bisa dengan berbagai macam keterampilan yang sekarang ini sudah dikembangkan sedemikian rupa. Kalau sekedar untuk olahraga dalam rangka kesehatan, ada jalan pagi, lari pagi, goes-goes dan sebagainya, badminton, sepak bola dan sebagainya. Yang berikutnya tentang bid'ah, bagaimana kita mengajak menyamakan persepsi tentang makna bid'ah dan implementasinya di masyarakat. Ini persoalannya adalah belum terjadinya
persamaan pemahaman sehingga masih terjadi perselisihan pendapat. Tapi marilah kita ajak perselisihan pendapat yang ada selama tidak terlalu jauh dalam masalah-masalah prinsip akidah, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Nah, kegiatan rutin yang menjadi salah satu seperti pendalaman Aika, seperti kajian tarjih, bisa dijadikan sebagai bagian dari kegiatan profesional dosen atau karyawan dalam untuk mengisi SKP. Ya, itu insya Allah bisa dilakukan, nanti kita upayakan kegiatan ini, ya, kegiatan rutin ini kita berikan semacam surat keterangan atau sertifikat. Insya Allah. Saya kira demikian pertanyaan yang masuk, karena waktunya juga sudah habis pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri pertemuan kajian kita, taklim kita pada masalah yang sangat penting dan kontemporer ini. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita. Artinya yang terpenting dalam masalah Jumat online ini, kita merujuk kepada apakah itu maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah ataupun fatwa majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, tidak merujuk kepada pendapat-pendapat pribadi yang secara argumentatif syar'inya, dalil-dalilnya belum memiliki argumen yang kuat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.